Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar kabira, wa alhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa azmina. La ilahe illallah wahda, sadaqa wahda, wa nasar abda, wa zajumtahu wa zaman azab wahda. La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, rahimakumullah. Pertama-tama, senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqomah dalam iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang terpilih. Salawat dan salam semua senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang insyaallah istiqomah untuk mengikuti ajaran beliau dan berupaya untuk memperjuangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya saya ingin mengajak pada diri saya dan jamaah sekalian untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita terus bertambah, jatah usia kita terus berkurang, iman dan takwa kita senantiasa meningkat, sehingga kelak insyaallah saya dan jamaah semuanya yang hadir pada sholat id pada hari ini, insyaallah semuanya akan meninggalkan alam yang fana ini dalam husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kita berada pada bulan Zulhijjah, bulan terakhir pada sistem penanggalan hijriah. Kita menggunakan sistem komariah dan perbedaan bulan disebut dengan tahun hijriah. Secara umum kita berada dalam dimensi ruang dan waktu. Jika kita mengambil dimensi waktu saja, maka kehidupan kita ini amat sangat panjang. Kehidupan kita ini amat sangat panjang. Meskipun hidup kita di dunia itu amat sangat pendek, ini dimensi waktu. Sedangkan dimensi ruang, kita berada dalam utara, selatan, timur, barat, atas, bawah. Lalu dimensi yang keempat, ada dimensi waktu yang di dunia ini amat sangat pendek. Jika kita merenung perjalanan kehidupan itu, tentu kehidupan itu dimulai pada saat kita berada di alam roh, kemudian pada usia janin kira-kira 3 kali 40 hari, 120 hari roh ditiupkan dalam janin kita, dalam rahim ibu kita. Lalu janin itu lahir, salah satunya adalah kita ini. Pada saat kita lahir, kita tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa, kecuali hanya bisa menangis sebagai tangisan pertama kita. Bayi itu tumbuh dan sekarang menjadi kita-kita ini yang kuat, yang hebat. Pada saat sekarang ini kita memiliki banyak hal, sangat banyak, sesuai kebutuhan kehidupan manusia. Lalu sampai kapan kita memiliki yang banyak ini? Itu pertanyaan yang paling mendasar yang setiap di mimbar saya selalu ingatkan, yaitu sampai sakaratul maut menjemput kita untuk kemudian segera masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Pada saat itu kita tidak memerlukan materi, materi loh ya, materi. Kita tidak memerlukan materi apapun kecuali kain kafan. Khatib menyampaikan kenikmatan yang paling besar diberikan Allah ada iman dan Islam. Maka kita semua tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, insyaallah pada saat nanti kita semua akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan mendapatkan keberuntungan yang besar. Kita semua insyaallah.
Surat Al-Buruj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Oleh karena itu, waktu terus berjalan dari masa lalu, sekarang dan masa depan. Masa lalu sebagai pengalaman, hari ini kenyataan, dan masa depan sebagai cita-cita kita. Panjang dalam khotbah yang pendek ini, khatib ingin merefleksikan perjalanan waktu 4 bulan terakhir bulan Hijriah. Karena itu sangat sangat penting untuk kita renungkan dalam konteks ruang dan waktu. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan terakhir dalam perhitungan kalender Hijriah. Maka ajaran yang diberikan kepada kita pada bulan Zulhijjah ini adalah seorang nabi yang luar biasa tantangannya dari sejak lahir sampai akhir kehidupan beliau. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam yang peristiwa sejarahnya diabadikan dalam rangka ibadah haji dan kurban yang puncaknya adalah pada hari ini sebagai sholat Idul Adha. Perjalanan seorang nabi yang luar biasa yang kemudian menghasilkan sebuah insan yang luar biasa terkait dengan pembinaan-pembinaan umat manusia. Dimulai sejak lahir, beliau ada di dalam kekuasaan Raja Namrud, raja yang mengaku Tuhan, yang dengan kepiawaiannya membodohi rakyatnya, sehingga rakyatnya percaya kepada pikiran biar rajanya itu. Nabi Ibrahim, 30 tahun, 13 tahun kehidupannya ada di lorong gua yang sangat sempit, ya Allah. Bayangkan jamaah sekalian, seorang anak yang harusnya berbahagia dengan ibu dan bapaknya harus berada dalam gua. Keluar dari gua belum selesai, sebagai orang asing yang membahayakan pemerintahan raja ketika itu, maka Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam neraka dunia, api yang menyala-nyala. Selesai itu, alhamdulillah Nabi Ibrahim bisa mengatasi semua tantangan yang dihadapi beliau sebagai seorang manusia. Belum selesai jamaah sekalian. Ketika Nabi Ibrahim AS tidak punya putra, lama sekali beliau mengharapkan putra, diberilah putra, ialah Nabi Ismail AS. Pada saat Nabi Ismail itu menjelang dewasa, ada perintah untuk membunuhnya. Bayangkan yang terjadi pada diri kita. Allah ini ja'ilu kalim nasi imamah. Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Terusannya luar biasa. Tapi terkaget-kaget kita ketika jawaban beliau itu tidak, ya Allah, alhamdulillah, bukan. Pembelajaran yang amat sangat dalam. Qala wa min dzurriyyati. Dan saya mohon juga dari keturunanku, ya Allah. Jemaah yang berbahagia, bulan terakhir Zulhijjah sebagai pembelajaran rohani kita mengajarkan kepada kepemimpinan yang tidak hanya berpikir pada dirinya sendiri, tetapi kepemimpinnya untuk berpikir masa depan dari generasinya. Dan ternyata benar, bersatu tatanan moral generasi ke generasi sampailah ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita sekarang, untuk mencapai derajat Ibrahim dalam kadar kita, untuk mencapai derajat Nabi Ibrahim atas dasar
dalam kemampuan kita sebagai manusia biasa. Alhamdulillah, saya mengajak renungan mulai 4 bulan yang lalu, kita sudah dinyatakan lulus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah meluluskan kita pada saat pembelajaran rohani pada bulan suci Ramadan tahun ini, 4-3 bulan yang lalu. Ramadan Syawal Dzulqa'dah itu hijab. Surah Al-Baqarah menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita atas kelulusan kita, tunjukkan kepada Allah kompetensi apa yang kita bisa lakukan di dunia ini, kompetensi apa atas kelulusan Ramadan setiap tahun kita lakukan. Allah memberikan tuntunan pada surat Al-Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharri wal-kadhibina al-ghayza wal-'afina 'an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kompetensi orang yang lulus pada bulan Ramadan itu adalah menafkahkan sebagian rezekinya di kala lapang maupun di kala sempit. Kemudian setelah itu, sabda Nabi Rasulullah SAW dalam diriwayatkan di Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkanlah jemaah sekalian, Ramadan kita lulus bersih dari dosa bagaikan bayi yang lahir di tempat pada bulan Syawal, dalam menafkahkan hartanya terus dilatih setiap tahun sampai pada Zulhijjah, jiwa pengorbanan dan kepemimpinan yang dapat diraih oleh setiap kita semuanya. Seperti telah disebutkan di atas, kehidupan kita ini amat sangat panjang, hanya ditentukan oleh kehidupan yang sangat pendek di dunia ini. Oleh karena itu, kompetensi kelulusan pada bulan Ramadan harus kita pertahankan agar supaya kita mampu mengimplementasikan, mampu melakukan sesuatu yang istimewa, yaitu yang ada dalam surah Asy-Syura ayat 88 dan 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di suatu hari di mana harta dan anak-anak itu tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Oleh karena itu, saya baca pada diri saya dan jamaah sekalian, agar kebersihan jiwa di hadapan Allah nanti terwujud, maka semua harta anak-anak kita lakukan untuk ke depan, untuk masa depan kita. Maka dalam memilihkan, maka dalam menggunakan harta juga yang terbaik, dengan cara memberikan pendidikan kepada putra-putra juga, pilihkan pendidikan terbaik yang bisa menjamin iman dan Islamnya tetap ada dalam diri anak kita, cucu kita, sampai seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Bayangkan wahai para jamaah, saat kita menghadap Allah dengan hati yang bersih nanti, raut wajah bercahaya karena keyakinan kita akan segera menerima kelulusan kehidupan untuk masuk dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Rasakan juga wahai para jamaah, ketika kita hidup di dunia ini dengan hati yang bersih, kebahagiaan akan selalu dirasakan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang membahagiakan,
karena kita selalu mampu mensyukuri terhadap apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan kepada Abu Dzar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meriwayatkan firman Allah, beliau menuturkan firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai berikut: "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan diriku untuk berbuat kuku Allah. Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan diriku untuk berbuat zalim, mengharamkan diriku untuk berbuat zalim dan perbuatan zalim aku haramkan atas dirimu. Karena itu janganlah kamu saling berbuat zalim. Hai hambaku, kamu semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Karena itu mohonlah petunjuk kepadaku, maka aku akan memberimu petunjuk." Aku, saya membaca sebagai Allah. "Hai hambaku, kamu semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan. Karena itu mintalah makan kepadaku, maka aku akan memberimu makan. Hai hambaku, kamu semua adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Karena itu mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan memberimu pakaian. Hai hambaku, kamu sekalian berbuat salah pada malam dan siang, sedang aku mengampuni segala dosa. Karena itu mohonkanlah ampunan kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Ya Allah. Hai hambaku, kamu sekalian tidak akan bisa menimpakan bahaya sedikitpun kepadaku, tetapi kamu merasa bisa, dan kamu sekalian juga tidak akan bisa memberikan manfaat sedikitpun kepadaku, tetapi kamu kok merasa bisa. Ini manusia. Hai hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan yang belakangan, setelah semua manusia jin berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi, maka hal itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu, yang belakangan serta semua manusia dan jin berada pada tingkat keturhakaan yang paling kecil, maka hal itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan yang belakangan serta semua manusia dan jin berdiri di atas bukit untuk memohon kepadaku, kemudian masing-masing aku beri apa yang dimintanya, maka hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti sebuah jarum kecil yang menyerap air ketika dimasukkan ke dalam lautan. Hei yang baru, sesungguhnya amal perbuatan kalian selalu aku hitung untuk kalian sendiri, kemudian aku beri balasan. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah mereka mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Maka dalam mimbar yang sangat pendek ini, saya ingin menggambarkan sehari ini. Hari ini kita bisa melihat apa-apa. Kenapa? Karena ada cahaya. Hati kita akan gelap kalau Allah tidak ada dalam jiwa kita. Sebagaimana ungkapan orang fisika tadi, hari ini terang karena ada cahaya. Dan nanti kalau ada tidak, kalau gelap, itu artinya tidak ada cahaya. Jadi itulah fakta yang terjadi, dan teorinya diterangkan dengan teori kuantum. Yang mau, kalau mau tahu, kuliah di fisika UNJ gitu ya. Perjalanan kehidupan kita dalam 4 bulan terakhir harus mampu setiap 4 bulan. Jadi saya melihatnya sebagai 4 bulan terakhir. Tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Tanggal 1 Muharram dimulai ketika Nabiullah sallallahu alaihi wasallam hijrah.
dimulai dari perjuangan. Tahun hijrah dimulai dari perjuangan. Dan tahun hijrah akhir ada bulan Zulhijjah, itu dengan jiwa karakter kita yang paripurna. Karena bulan-bulan hijrah ada amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ingin baca yang pertama, untuk menjadikan diri kita menjadi diri yang paripurna setelah melalui pembelajaran satu tahun bulan hijrah dari Muharram sampai Zulhijjah. Yang pertama adalah istiqomah dalam iman dan Islam. Iman dan Islam harus senantiasa ada dalam diri kita tanpa mengenal ruang dan waktu. Tanpa mengenal ruang dan waktu. Begitu pula iman dan Islam harus senantiasa ada dalam keluarga kita dan harus mewarnai kehidupan kita. Kenapa? Karena iman dan Islam adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Yang kedua, semangat berkorban untuk menyejahterakan umat manusia senantiasa menjadi semangat hidup kita. Bagaimana gerakan Al-Kautsar? Oke, jalan gerakan Al-Ma'un, kita bisa mengkrit gerakan Al-Kautsar, gerakan korbanan di tengah-tengah masyarakat liberalis yang semakin maju. Tapi kita menggelorakan semangat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Semuanya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang memberikan, yang menci kamu, dialah yang terputus. Yang ketiga, sebagai bagian dalam masyarakat, setelah menyadari tentang keberadaan kita, maka kita mencoba memberikan peran aktif dalam mendakwahkan agama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kenapa? Karena Allah menjadikan kepada kita dalam surah Muhammad ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu intansuruha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Bersyukur terhadap apapun yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahilham. Akhirnya, semoga kita semua dapat menangkap makna dari hari Idul Adha ini. Dengan menjadi seorang muslim-muslimah yang baik, seorang muslim-muslimah yang terus istiqomah dalam iman dan Islam. Karena hanya dengan cara itu mampu menggapai kebahagiaan hidup di dunia wal akhirat. Seorang muslim yang paripurna melalui pembelajaran rohani setiap bulan pada tahun-tahun hijriah, kita terus berupaya untuk meningkatkan keimanan kita, keislaman kita, keihsanan kita, dan keikhlasan kita, serta upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga mampu hadir menjadi manusia yang paripurna sesuai dengan kadar kita masing-masing. Seseorang yang mampu menjadikan dirinya menjadi agen-agen perubahan di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Selanjutnya kita mampu menjadi pemimpin yang paripurna, yang memiliki empat kesalehan. Seorang pemimpin harus memiliki empat kesalehan. Atas pembelajaran rohani pada bulan Ramadan sampai Zulhijjah. Pertama, kesolehan individual. Kedua, kesolehan keluarga.
Ketiga, kesolehan sosial. Dan yang keempat adalah kesolehan kepemimpinan. Sehingga kita akan membangun sebuah warga dan masyarakat pada negeri ini. Karena kita ada seorang pemimpin. Kita ada seorang pemimpin. Paling tidak bagi kita sendiri dan bagi keluarga kita, atau sangat mungkin menjadi pemimpin pada tingkatan di tingkatan tertentu di negeri ini pada suatu ketika Allah memberikan kepemimpinan itu, kita telah siap. Akhirnya, paling akhir, marilah kita akhiri khotbah itu akal ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khusyuk dan penuh pengharapan agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hidup kita meraih kebaikan hakiki fi dunia wal akhirat dalam rangkuman ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala